Program Garuda Select Jilid 3 dilanjutkan akhir tahun 2020 dan saat ini sedang dalam tahap seleksi pemain. Hal ini tentu kabar baik bagi pesepak bola muda Indonesia. Pasalnya dengan adanya program Garuda Select Jilid 3, pemain muda Indonesia memiliki kesempatan untuk menimba ilmu ke Inggris. Tak hanya pemain, dampak positif juga dirasakan oleh dokter tim BSI Semarang, Alfa Nur Ashihar. Dilansir dari bolasport.com dari Tribun Jateng, Alvan mendapat kepercayaan ikut berpartisipasi dalam proses seleksi pemain Garuda Select. Peserta yang berpartisipasi adalah pemain hasil rekomendasi dari SSB dan Akademi Sepak Bola di Indonesia. Namun itu hanya berlaku bagi SSB atau Akademi yang berada di bawah naungan PSSI. Rencananya tim Garuda Select Jilid 3 akan menghadapi klub yang sama seperti Garuda Select Jilid 2. Dan kemungkinan besar program Garuda Select Jilid 3 akan berangkat ke Inggris pada bulan Desember 2020. Hal ini bisa berubah sewaktu-waktu, mengingat kondisi virus corona saat ini yang tak kunjung mereda. Burning the bridge that keeps us. I'm here and I'm feeling exaggerated, that's what you assume. The story's over now, I must conclude. I am conflicted, watching where I step still, hanging in the balance.